Hey, what's up, Budang? Webin Instagram and all social media user in the world. Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun. Presiden Babru sama-sama back with me Raden Dandi Furnata aka Bang Edun di channel yang paling Edun Pisun. So, teman-teman semua, balik lagi di hari Senin di mana kalian akan bertemu dengan daring kembali, bertemu dengan guru-guru, belajar, mewarnai, menggambar, seperti itu ya guys. Yeah! Tapi Bang Edu di sini karena eventnya bagus banget teman-teman ya, itu event club selection dari Barcelona dan juga Juventus, gua pengen gasin. Dan bukan hanya itu, ada Lord Bradway di sini teman-teman ya. Jadi gua ingin mengincar Lord Bradway. Semoga kita bisa hoki mendapatkan Lord Bradway, karena kalau misalkan gua dapat, gua langsung review Lord Bradway teman-teman ya. Kalau gua dapet nih, gua langsung review. Kalau gua nggak dapet, gua coba langsung review aja ya teman-teman di next video. Dan ada tambahan, kayaknya untuk konten Master League akan ada lagi jadi konten malam teman-teman. So kalian tunggu aja ya. Oke, jadi kita langsung aja yang pertama pakai trik 3 kali bright white teman-teman. Dan untuk teman-teman yang nanya, Bang kenapa nggak tag di luar? Ya, untuk saat ini gue belum mau karena tiba-tiba suka hujan teman-teman. Gue ngeri kenapa-napa dengan kamera gue. Jadi seperti itu aja sih, sebenarnya simpel banget. Dan oke, ya Allah, nomor 9 please Bradway. Gue langsung bahagia sekali bro kalau dapat Bradway. Ah, Vidal anjir, kalau Vidal ini Messi apa bukan ya? Ah, nomor 15 bro. Aduh, please Konami jangan lenglet dong ya. Gue udah bosen dapat lenglet teman-teman. Gue udah bosen dapat lenglet bro. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kita dari kiri ke kanan, please jangan lenglet aja. Gua terima kok, gua dapet Bradway, gua terima sekali. Jangan Bradway aja, jangan lenglet aja. Dapet Bradway dong satu, please. Give me Bradway. Aduh, lenglet tuh suwe banget dah bro. Oke, ini dari mana, please teman-teman kasih tahu gua, semoga ini bagus. Ini gua tutup mata gua. Gua nggak tahu ini keren apa enggak. Gua bodo amat ini. Ini gua belum tahu teman-teman. Semoga ini keren sih. Semoga ini keren bagus. Oke, kita lihat. Satu, dua, tiga. Aduh, Ter Stegen bro. Aduh, suara. Gelas ini teman-teman, semua gelas. Oke, satu, aduh, suwe banget ini. Dua, tiga, empat. Aduh, Lord Bradway. Lima, enam, tujuh. Kok Konami tahu ya, dikasih-kasihnya tuh bukan yang... kalau eFootball Point mah langsung gua gacha Bradway. Ini bukan bro. Aduh, jadi gak bisa dapet Lord Bradway. Lord Bradway, please. Aduh, Ousmane Dembele bro. Aduh. Oke lah, gak jadi masalah. Gak dapet Bradway Gaming. Semoga di akun kedua gue dapet Bradway Gaming udah. Oke, jadi kita langsung aja gaskan di sini. Kita pakai, gue pakai akun kedua gue. Semoga dapet di akun kedua gue si Bradway Gaming bro ya. Dan kita akan coba aja pakai trik yang lain. Semoga dapet Bradway Gaming ya. Ini akun kedua gue dan kita langsung aja gacha aja bro biar gece nih. Udah menit ke berapa anyway? Ke 4 menit teman-teman. Kita langsung saja gas di sini. Oke, kayaknya dari kiri ke kanan aja deh untuk saat ini dah. Karena tadi kayaknya gue nggak pakai trik itu. Jadi gue pakai coba di akun yang ini. Semoga dapet Bradway Gaming. Or kalau enggak ya nggak apa-apa Lionel Messi. Cuman Lionel Messi gue udah punya asli dah. Jangan Lionel Messi ya. Jangan Lionel Messi. Gue udah pengennya tuh itu aja bro. Asli pengennya tuh Bradway Gaming aja bro. Aduh, nomor 4 bro. Aduh, terima aja dah. Aduh, terima. Ya udah, sudah. Oke, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, dari kiri ke kanan lagi. Kita coba lagi teman-teman. Semoga ini berbeda ya. Jangan yang sama. Atau jangan lenglet bro. Aduh, lenglet tuh kocak gemek. Brother, gak edut. Pengoy. Oke, langsung
Kayaknya gua harus manggil bocil ini, bocil sultan teman-teman ya. Cuek dari tadi gua. Oke, kaki kanan botak please. Ah, enggak, bro. Diong, aduh, enggak mungkin sih soalnya kakinya juga gede, bro. Kayaknya memang lagi gak hoking ini gua teman-teman, enggak dapat bracelet gaming nih. Duh, cobalah ya, ini the last sih teman-teman. Kalau enggak dapat ya sudahlah, emang enggak beruntung aja gua nih. Mode enggak berharap, guys. Gua enggak berharap dapat bracelet ya, kayak biasa aja sih sebenarnya, masih banyak pemain bagus sih. Jadi ya udah. Bread Gaming El Pa Contolero. Bread Dewa Gaming. Wow. Langsung review, gua langsung bikin videonya nih. Langsung review konten Breadweight Gaming, bro. Gaming. Oke. Ntar kita review di akhir, gua max ratingin dulu kali ya, dan sisanya kita coba gas aja di sini, teman-teman. Oke. Gua enggak mau gas yang di itu ya, karena gua masih ada ini di akun gua yang ini, jadi gua pengen gasin aja. Yang di sini, teman-teman. Oke, dari Inggris Alison Becker, teman-teman. Bukan Asli Blikweta ya. Bukan Alison. Oke, the last. Mudah-mudahan sih Mbappe atau enggak Musiala ya di sini. Cuman gua enggak berharap banget sih. Kayak ya udahlah. Gua udah dapetin yang bagus. Oke, dari Inggris lagi Alisson. Jangan Asbili lagi, bro. Aduh, Asbili lagi. Sudah. Oke, yang penting gua udah mendapatkan akun si Breadweight Gaming. Untuk full review-nya gua bakal bikin di dua video ya. Dan ini gua bakal ini aja seperti biasa enggak biasa aja, maksud gua teman-teman, enggak terlalu yang berlebihan gitu lah ya. Maksud gua enggak terlalu ada gameplay gaming, jadi kayak ya udah gitu, bro. Kita max ratingin aja gitu, max ratingin terus kita lihat apa nih hebatnya nih pemain gitu. Oke, langsung saja kita tungguin El Falcon Tolero Ramoso Botaco Strike Breadweight Gaming no. Hah? Nice. Max rating berapa orang ini ya? Breadweight Gaming. Wow, 92 teman-teman ya. Kalau di silver tipe silver bola itu 86, guys. Oke, okay, sama satu lagi Araujo, kita max ratingin karena memang dia bocil-bocil bagus teman-teman, bocil-bocil GG ya. Kita lihat saudara level 42. Dia bocil-bocil GG umur 21 sama kayak gua, dan oke, okay, kita langsung saja review 21, gua udah 22 teman-teman. Nah, ini permainannya adalah permainan penguasaan, atributnya wow, kesadaran menyerang bagus, kontrol bola bagus, dribbler bagus. Penyelesaian bagus, sundulan eksekusi bola mati bagus, kecepatan GG gaming, bro. Sebenarnya yang gua suka dari Breadweight itu kekuatan tendangannya lumayan, teman-teman. Kekuatan tendangannya no kan 86. Lompatan juga GG, bro. Iyalah, bisa ketukar sama bola, teman-teman. Ada kontak fisik 89, ada keseimbangan, ada stamina 86, bisa dimainin 90 menit. Dan sisanya ini yang gue suka adalah kaki kanan dan kaki kiri bisa mancep, apa namanya, manjur teman-teman ya. Jadi GG gaming gitu sebenarnya. Gitu. Kayaknya hari ini gue bisa 3 video deh teman-teman, karena ini video yang kedua gue nge-review si Breadweight Gaming ya. Karena ini juga udah selesai dan kita akhiri aja video kali ini. Thank you teman-teman semua udah nonton video kali ini. Kita mendapatkan Breadweight Gaming, dan untuk gameplay review Breadweight Gaming gua langsung bikin aja videonya nanti mungkin antara sore atau malam. Dan untuk Master League mudah-mudahan bisa juga hari ini gua selesaiin malam banget ya. Ya udah, pokoknya seperti itu ya teman-teman. Kita langsung aja gasken dan nasken. Jangan lupa like, comment, subscribe, digunakan triknya teman-teman semua. Keep working and stay humble. Dan kita udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. What she want, and my dick in her mouth, what she want, what she want.